diajak jalan. Bingung mana ya? WhatsApp aja lah. Oh iya, besok ada meeting. Nah, dress cocok meja itu lagi. Punya ya? Oh iya, belum punya. Ada tapi itu udah jelek ya. Udahlah, dia aja di pasar. Jangan kayak susah. Ada yang bolong gak ya? Tapi dia reject loh, saya loh. Enggak, Mbak. Biasa beli mall. Oh. Sama aja aku mbak, ini juga kayak barang mallan, Mbak. Berapa tadi? 50.000, Mbak. Nggak bisa jadi 30.000 aja, kan pengen PSBB di bentar lagi nih. Ini tutup dong, ya kan nggak punya duit kan? Aduh, jangan segitulah. 30 lah. 35 dah, Mbak. Ah, nggak bisa. Udah, saya kabur aja deh. Bukan mbak, gak apa-apa. 30 ya? Enggak 25 nih? Enggak, 30 dah. 25 deh. Lagi mbak. Tadi 30. 30 ya? Iya. Yaudah, tolong ikutin ya mbak ya. Oke. Ini ya. Ya mbak. 10.000. Makasih ya. Akhirnya sampai juga setelah berpanas-panasan Ria ya. Aduh. Ini dia nih barang yang gue pengen. Oh iya, si Intan udah belum ya? Udah punya belum ya dia? Coba telepon ah. Halo, assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam Ci, kenapa? Lu udah beli baju hitam yang buat meeting belum? Udah, gua udah belanja online. Oh, lu nyampe barangnya? Belum sih, belum nyampe. Emang lu beli kapan? Udah sekitar seminggu yang lalu. Resinya udah keluar belum? Belum ada sih, belum dikasih sama orangnya. Mendingan tanya lagi deh, takut ketipu tau gak sih, zaman sekarang tuh gampang ketipu. Oh gitu ya, coba deh gue chat dulu orangnya. Yaudah, banget emang. Halo? Halo Ti, gue udah chat orangnya, gimana ya dia gak balas-balas lagi chat gue, mana dia ngirim resinya. Eh kok ngomong cepet banget sih? Eh gue lagi bentar, gue chat dulu ya. Coba deh. Abang-abangnya cek S1, cek S2? Ih, cek S1, dia nggak balas-balas. Lo beli di mana, gue tanya? Beli di Instagram. Ketipu deh kayaknya deh. Ya Allah, segimana dong, gue mana belum beli lagi bajunya. Mending lo sekarang ke pasar, atau nggak, kok ke mall, kalau lo banyak duit, terus lo beli. Ini gue bisa di pasar, dapat bagus banget tau, terus juga murah. Mending lo buru-buru deh ke pasar deh. Oh ya, yaudah deh, gue ke pasar aja deh, emang nih belanja online. Yaudah, makasih ya, assalamualaikum. Yaudah, waalaikumsalam. Halo, saya Reva Binia. Halo. Nama saya Astrid Rizky Safitri. Halo, saya Adriana Intan. Mbak. Gue lupa, emang motor sih selalu dibawa. Tapi tadi disini kata nggak? Enggak. Jadi lanjut aja deh. Emang deh. Nah.
dah. Warungnya tutup ya? Tutup berarti. Mau beli top? Mau beli top?